2019 adalah yang keenam yang dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November 2017 di Desa Temajuk, Kecamatan Pangun, Kabupaten Sambas. Tema yang kita usung dalam pelaksanaan pesta ini yaitu selamatkan penyu di batas negeri. Instansi yang terlibat, semua instansi yang kita sebutkan beraktivitas dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini sepanjang tanggal 5 sampai 11 November akan diadakan kegiatan sebanyak 52 kegiatan. Tadi telah dilaksanakan sunatan massal yang dilakukan oleh KNPI. Kemudian juga kegiatan perekaman EKTP yang dilakukan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kemudian juga sudah dilakukan kemah bersama, kemah internasional antara Pramuka Indonesia dan Pramuka Malaysia. Dan sudah melaksanakan aktivitasnya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi dan merangsang peran serta pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir, untuk berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan ini. Kemudian menciptakan komunikasi yang optimal antara seluruh komponen yang terlibat. Kemudian memahami dan memberikan informasi mengenai program-program pemerintah dan juga program-program dari organisasi. Dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kita ingin Kabupaten Sambas dikenal oleh manca negara sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Kita berterima kasih atas kehadiran Kementerian Desa Tertinggal, kehadiran Kementerian Pariwisata, dan kehadiran begitu banyak media dalam mengikuti dan meliputi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa tersiar ke semua pihak dan kita menjadi daerah tujuan wisata di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat, baik dari pemerintah maupun dari organisasi, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pelaksanaan ini berakhir nanti tanggal 11 November. Kami minta kepada masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan keamanan dalam kegiatan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, karena memang ini adalah suatu kegiatan yang spontanitas yang lahir dari keinginan bersama untuk menyelamatkan lingkungan di Kabupaten Sambas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.